28 Juli 2016 tercatat dalam sejarah kalender penerbitan program terbitan RTM apabila kru penerbitan program yang ditunggu-tunggu setiap kali menjelang musim haji, yaitu program Salam Batullah, dan kru bagi liputan berita laporan haji bertolak ke Jeddah sebelum menuju ke Madinah dan Mekah bagi membuat persiapan rakaman awal musim terbaru program ini. Kami petugas media RTM seramai 5 orang bersama 16 petugas media yang lain serta 107 petugas haji bahagian kebajikan dan perubatan berkumpul di TH Hotel Kelana Jaya bagi diberikan taklimat dan ikrar sebelum berlepas ke KLIA. Penerbangan kami menaiki pesawat MH0150 berlepas ke Jeddah kira-kira pukul 3 petang. Menerusi jadual dan perancangan yang disusun atur oleh pihak tabung haji, alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Lebih 8 jam perjalanan, akhirnya kami selamat mendarat di lapangan terbang Jeddah. Alhamdulillah, debaran kami untuk melepasi pemeriksaan kustom di lapangan terbang Jeddah berakhir dengan tenang tanpa sebarang masalah. Sekaligus bagai mempertanda perjalanan dan usaha murni kami diberkati olehnya. Alhamdulillah, kami semua dah sampai ke lapangan terbang Jeddah. Lepas pemeriksaan semua selamat, alhamdulillah. Lepas ada juga lah yang baik, tukar baik sikit, tapi semua jalan lancar. Dan sekarang ni kami masih lagi berada di lapangan Jeddah dan nak bertolak ke Madinah. Sekarang waktu kami tiga pagi, semua dah kelebihan, agak kelebihan. Tapi yang penting semuanya dah selamat, doakan semuanya baik juga. Dan insyaAllah akan melakukan dan semasa-semasa lah untuk perkembangan haji tahun ini. Doakan kami, insyaAllah. Seterusnya kami dibawa ke Wisma Tabung Haji dan disambut mesra oleh Konsul Haji Tabung Haji di Jeddah, Dato' Ridwan Safarudin bersama warga konsul Tabung Haji yang lain. Setibanya di Wisma Tabung Haji, kami petugas media dan petugas haji dijamu dengan juadah kuih-kuih tradisional dan hidangan nasi minyak yang pastinya membuka selera kami semua. Meneruskan misi perjalanan, kami menaiki bas menuju ke Madinah yang mengambil masa hampir 5 jam perjalanan sebelum tiba ke destinasi penginapan yang disediakan oleh pihak tabung haji di Madinah. Alhamdulillah, selepas melalui perjalanan yang panjang bermula daripada lapangan terbang KLIA, mengambil masa lebih kurang 8 jam lebih sebelum kami tiba dengan selamat di lapangan terbang Jeddah. Kemudian kami terus dibawa ke Wisma Tabung Haji. Dan dari sana, kami bertolak ke Madinah mengambil masa lebih kurang 5 jam sebelum kami singgah berhenti untuk solat subuh di Jeddah. Dan kemudian kami menyambung semula perjalanan lebih kurang 1 jam lagi sebelum kami tiba ke destinasi untuk kami menginap di sini. Dan di sinilah tempat kami akan menginap untuk beberapa hari sebelum kami melakukan aktiviti-aktiviti selanjutnya selepas ini. Doakan semoga hasrat murni kami untuk menyediakan dan memberikan laporan serta info terbaik khususnya kepada penonton-penonton RTM sempena musim haji kali ini akan dapat dipermudahkan dan mendapat keredaannya. Salam dari kami di Bumi Para Anbiya untuk semua penonton. Selamat pagi Malaysia.